Banjir sudah mulai surut di permukiman warga bantaran Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sebagian warga sudah mulai membersihkan rumahnya. Warga Kampung Pulau di RT 05 RW 02 Kelurahan Kampung Melayu mulai membersihkan lumpur yang mengendap di lantai rumahnya. Warga sudah mulai beraktivitas meski air sisa banjir masih menggenangi akses jalan setinggi 30 cm. Menurut warga Kampung Pulau, Nurdin, ia sudah bosan dengan musibah banjir yang sering terjadi. Dirinya berharap Pemkot DKI Jakarta merelokasi warga ke rumah susun secepatnya. Warga juga menginginkan direlokasi ke Rusun Kampung Melayu karena akses jalan lebih dekat dibandingkan dengan Rusun Komarudin. Keluarga sini ya bosan juga nih, Pak. Iya, bosan juga nih dengan pindah aja nih. Pindah? Iya, pas ya? Iya. Kalau misalkan pindah di rumah susun, Rusun mana? Iya. Masih dekat-dekat sini aja gitu. Dekat-dekat aja. Nah, sebelumnya kemarin itu udah survei. Iya, mau juga, tapi warga belum cocok. Kejauhan. Warga belum cocok. Kejauhan. Kejauhan gitu aja. Rusunnya kurang apa? Kurang memadai, kurang nyaman lagi. Kurang nyaman.